yang juga patut kita syukuri adalah rencana penyelenggaraan pemilu, dalam arti hari pemungutan suara di dalam negeri yang direncanakan hari Rabu 14 Februari 2024, alhamdulillah dapat terselenggara dengan baik. Walaupun saya kira kita juga tahu semua dan sudah kita sampaikan, ada juga yang kebetulan pada hari itu hujannya deras dan kemudian kena genangan air yang kemudian kita lakukan pemungutan suara lanjutan. Dan juga di beberapa tempat juga ada hal-hal yang menjadikan apa namanya pemungutan suara mungkin berjalan tidak nyaman. Tentu kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, pemilih Indonesia yang merasa layanan kami KPU beserta jajaran sampai di tingkat TPS kurang memadai atau kurang layak. Namun demikian kami sudah mencoba berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan layanan terbaik dalam kegiatan pemilu 2024 ini.